this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. So pada video kali ini guys, lama dah aku tak buat video sebenarnya. Tak lah lama, tapi aku dah selalu sangat buat video pula tiba-tiba. Aduh guys, okay, tak apa, yang tu kita tak penting guys sekarang ni. Sekarang ni apa yang kita pentingkan adalah Evogun telah pun keluar guys. Okay, so korang mesti terkejut bang, demam saya bang. Shotgun ni bang, tak boleh bang. Evogun shotgun putar bang, memang mantap dul. Shotgun putar memang layak kalau dia keluar, dia punya skin yang ni memang mantap. And dulu pun sebenarnya aku teringin gila kenapa kerana tak keluarkan skin Evogun shotgun ni guys. Shotgun putar orang katanya wow, gempak sekali mantap mantap mantap. Ok, sebelum kita spin dulu, jangan kita spin dulu, kita santai dulu, kita tengok dekat ni sini dulu. Aku nak tahu secara detail ok, secara detail level 1 dia macam ni, level 2 dia macam ni, ada key effect. Level 3 dia, level 3 ni masuk, aku suka. So kalau boleh aku nak sampai level 3 sebab dia ada lebih nampak macam beza sikit lah. Daripada yang ni, dengan ni macam tak ada nampak apa-apa, so ni nampak beza dia. And ada apa-apa yang berlainan, tak ada, damage tak naik. Level 4, upgrade, ok, so dekat level 4 korang dah naik damage 2 korang kena ingat tu. So level 4 baru naik damage. Okey, lepas tu level 5 kita naik apa ni? Firing effect. Okey. Lepas tu level 6 guys. Level 6 unlock ability. Ability apa ni? Ability. Okey. New look. Okey, dia ada apa, perubahan dia lah. Okey, lepas tu nombor 7. Wow, dapat emote terus bang, demam. Daripada kayu. Suap abis kau. Terus jadi warna purple. Terus jadi Evogun anjay. Not bad lah guys, new look dia memang mantap. Ok, so jom, tanpa kita buang masa, 1600 diamond aku dah standby. Jom kita spin. So keseluruhan aku akan letak ni dekat komen lah. Okay, aku akan pin dekat komen untuk keseluruhan diamond untuk spin event ni. Ok, so apa kita nak keluarkan? Kita nak keluarkan kotak crate. Tetapi kali ni punya event memang gempak siap. Dia bagi banyak siap dekat depan-depan ni kan. Biasanya dia bagi benda-benda yang macam tak ber, macam apa kata, macam benda-benda biasa. Sekarang dia bagi mantap siap 10 tu ni. Okay guys, so first spin, jom kita tengok 9 diamond spin. Bismillah. Alang-alang tu kita tengok tu macam mana. Alamak, dapat pet food pula. Sekejap, sabar. Okay guys, sorry. Okay guys, sorry. Okay, so lepas tu spin kedua pula, 29 diamond macam biasa. Evogun standard dia kebiasaannya 1500 lah diamond. Dapat token pula tak apa, depan 59 diamond pula, demam bang macam ni. Ini kalau spin macam ni, aduh. Wuih mantap, tu dah dapat 10, baik tu. Wuih, katana dia lagi lawak siap. Okay, mantap guys. Aku ingat katana dia akan keluar kat mana lah. Sekali keluar dekat Evogun, mantap. Mantap Karina, 99, okay jom. 99 bang. Aduh, sorry guys, aku sesama sikit tau. Aduh, ok, 149. Alah, tak dapat ke 199. Tolonglah, bagikanlah, ajarlah. Ok, tak apa guys. So, antara dua ni guys, kita akan dapat grand prize dia. Jom kita tengok 399 Bismillahirrahmanirrahim. 399, ya Allah. Tolonglah, tolong, aduh. Alah, ok lah tu. Dapatlah pertama katana guys. Dapat, aku ingatkan nak dapat shogun. Dapat. Ui, mantap siang. Okey, 599 confirm dapat guys. Confirm, jangan mimpi. Memang betul. Aku dah cakap dah, memang dapat terus. Anjay. Ui, mantap siang. Wuh, sumpah tu. Lawa tu kali ni memang. Memang aku puji kerana memang ui, tak habis-habis aku puji lagi. Upgrade tu guys. Okey, so nak naikkan dia, kita perlukan lagi 5 untuk menaikkan level dia kedua ya guys. So ada orang kata bang, kenapa tak beli dekat store? Ada setengah komen aku pernah baca dulu masa aku spin event-event yang lama, yang dulu kan, yang shotgun-shotgun dulu. Ramai orang cakap, bang kenapa tak beli dekat store kan? Ya, aku tahu guys, dekat store ada crate. Ada crate kan, korang boleh beli kan. Mana je ni untuk gift, tak maaf crate dekat harmony. Mana ya guys, aku agak lupa juga, tak maaf lah Ya guys, kita cari dulu crate Evogun kan. Yes guys, so Evogun ni, Evogun token. Betul tak?
Blue token. Betul lah guys. Betul ke token dia? Aku tak ingat dulu. La ilaha illallah. Jap guys, sabar. Cek dulu. Adakah yes, betul-betul. Okay, token dia betul. Okay, so ramai orang cakap kenapa aku tak beli kotak kripto kan. Bukan apa, masa tu memang aku leceh. So aku tahu boleh dapat diskaun, betul. Memang korang cakap tu betul, boleh dapat diskaun. Tapi dia akan ada limit dia. Yes, korang kena beli dalam 10 macam tu dapat lah. Betul lah. Tak apa, dekat sini kita beli satu saja untuk tengok macam mana 50 DM. Adakah luck kita macam tu kan. Tapi tu aku malas tu. Dia kan tak pasal-pasal luck 3. Tiga lah, demam lah saya bang macam tu. Baik aku pergi sini. Tak apalah, nanti kalau aku nak upgrade sampai habis, insyaAllah aku akan buat. So 5.50 je lah settle. Tu kita upgrade level 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, mantap. Mantap sangat. Okay, level 3 pula, level 3. Tak cukup diamond. 600 DM untuk level 3 guys. Sebab dia level 3 ni dekat dengan level 4 tau. Level 4 ni dah kira naik damage 2 kan. Tu agak mahal sikit tu. Aku tak tahu lah. Agak-agaknya naik sini berapa ratus lah. Tengah fikir. Memang mantap tu guys. Cuba korang komen sikit macam mana Garena buat shotgun ni. Memang hui, gompok-gompok lah guys. Gila-gila. Jap-jap tengok lobby tu. Hui bang, kita shot lobby bang kan. Benda dah ada, pakai ya. Takkan tak pakai. Betul lah. Bukan nak sombong, tapi dah ada, pakailah. Okay, so aku just doakan untuk korang je yang korang dapat spin event ni kan. Memang mantap siapa yang dapat spin ni. Semoga korang semua dimurahkan rezeki untuk spin event ni, insyaAllah. So aku rasa sampai sini lah video kali ni. Dan aku tengok macam mana aku nak buat ke tak . Tak tahu lah guys. Aku ingat nak level up dia punya shotgun ni sampai habis. Tapi yang tu tak pasti lagi lah. Kita akan tengok macam mana. So sampai sini lah kot. Aku rasa dah tak ada apa-apa kan. So sampai sini lah macam biasa guys. So sampai sini lah video kali ini. So macam biasa guys, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Dan insyaAllah aku akan buat lebih banyak video lagi. Yeah, yes. Assalamualaikum.